Tapi ternyata Amonfinya pun harus saja di take skillnya oleh seorang Kai, tapi dalam bahaya Selindis. Hati-hati bakal terus dikejar aja oleh seorang Lunlun dan Zinya. Tapi kita Superman kita pun harus coba untuk tarik mundur lagi ke arah bawah. Dan harus diperhatikan juga karena krim atas pun maju lah. Soft root agak sedikit meleset, tapi Selindis masih bisa tarik mundur lagi dengan satu buah Sunshine Protection-nya. Tapi masih bisa untuk tarik mundur terus. Coba sama Lulu nggak bakal dilepaskan, dia tahu Oi udah nggak punya Blade of Eternity. Aoi cuma lagi diri, karena ini cukup keras. Cliff Breaker belum connect, dan Stagat tapi bagus banget. Dan selesai, berubah serang Bang, ntar dia Red akan coba diincar kembali. Oh my God, double kill! Kita pakai ungu defend dia atas. Yes, betul banget. Sekarang dia tajam kembali lagi. Ronde 2 bosku. Hajar lagi trik ke arah dari shield-nya. Shield-nya udah banyak banget. Pakai ultimate digocek lagi bosku. Cliffbreaker digocek pakai Morgan Frost. Tapi gak masalah, shutdown untuk Viper. Berubah seorang XP dan Mac. Tumbangkan. Atau mati kata sini dan edisi juga ditumbangkan. Ini jadi momen untuk Archangel. Tapi kembali lagi damage-nya sangat sakit. Dari Team Fred sementara. Here we go. Aja datang. Kuda Blitz. Kuda karena dua. Kuda ditumbangkan. Dan oh no. Berarti untuk arah tim Valencia sendiri, dan satu pun di arah bawah langsung dia harus diambil saja. Tapi Lunlun bahas coba lupa saja dengan satu buah spinning balletnya. Wow. Tapi ternyata satu seri dan gak bisa koneksi siapa pun juga. Dari Piper dalam bahaya dan transfer satu orang. Pichu pun harus langsung saja di take down. Nornun pun jadi korban selanjutnya. Tapi Amonfi dengan satu buah BOE nya masih bisa. Wow, tapi gak bisa hidup begitu lama juga, karena memang kita perhatiin juga di sini low HP banget. Tapi Piper dan Islandes dalam bahaya, dan one team bisa membalikkan.